Ya betok, go. Bug. Alright, dah sampai dah Ipoh. Sekarang dekat area Meru. Dia orang cakap pergi breakfast tu dekat kedai tepi ni. Sajian G. Dia punya menu special dia, mi kicap kuah kari. Boleh minta kuah sup juga. Breakfast, breakfast. Ha, ni parking ni. Hi guys, hello guys. Kalau nak pergi sini, boleh waste Taman Eco Rimba Kedang Sayong. So, hari ni saya akan buat review trail dengan bro Marwan. Drive daripada pagi, pukul 5 eh. 6.30, berhenti solat jap. Nanti dekat dalam akan guide kita adalah bro Syafiq. Nak kain pelikat. Eh, boleh masuk video. Aku ingat kau right guna jeans tadi. Ganas. Kita ada bawa frame tambahan untuk lucky draw. Wadi. Masuk je pintu masuk ni kena bayar RM2. Okay, so kita ada Kim, kita ada Daus, kita ada Bro Marwan, Uta Giant. Dekat atas train ni tak boleh pedal je. Start dari sini dah boleh kayuh sikit lah. Pergi ke kanan. Okay, tandas ada dekat situ sebelah kiri. Dalam tak ada tandas. Tandas dekat sini. Surau pun ada. Okay, so ni climb nak masuk ke trailhead. So dia orang panggil yang tempat jam ni airbase trail. Ha, ni dia punya ending dia. Tabletop 24 kaki. Kali untuk naik, kita lalu tamek lah. Kira easy climb lah. Redup. Okay, ni kita punya bro Syafiq guide kita hari ni. Atau dikenali sebagai AJK Lompat. Berdasarkan penerangan tadi, belah sini adalah kira trail sungai lah. Yang sebelah kanan ni, kalau naik ke belakang tu adalah trail downhill. So, dia macam Y. Lepas tu sampai tengah ni, biasa lepak sini. Dan depan ni lah tempat jam. Dah sampai malam? Tadi. Okay, kita kena trail tu. Oh, dia ada kiri kanan. Berm. Berm. Bapak ini tinggi dia. Okey, nampak susah dia tu. Rasa tak boleh clear kot hari ni. Tapi siapa yang memang betul-betul kaki jam, dia tak ada hal. So, tolak balik naik atas. Lepas table top tu, ada turun bukit. Start dengan ni dah ada macam jam turun. Ah, ni lah gap ni seram eh. Yang gap dekat dua basikal. Lepas tu sambung lagi. Sambung ke arah sana macam Shark Fin. Nampak saya ikut sini sebab kena ready. Dekat. Laju eh. Dia ni. Hard mode, easy mode, santai mode. So yang kanan ni dia akan straight atau pergi belah kanan tu? Dia skip step up. Okay. Tapi kita boleh ambil step down. Masuk line step down, masuk table top. Step down terus masuk table 24. Kalau okay. Tak nak ambil jam, lalu je lah ni. Ni chicken line baru lah ni. Okay, jangan tertipu eh. Dalam GoPro macam biasa lah. Nampak macam sikit je. Tapi dia tinggi, ada corner sikit. Ui, gila. Ni yang seram tadi. Dia, gap dia macam satu bike kat lah. Tapi bike. Dia punya nak suruh orang naik tinggi. Kita naik. Ha? Kita angkat sikit ya. Ngam-ngam kan je. Bagi ngam-ngam lah macam ni. Kek sikit pun tak apa eh. Kek sikit pun tak apa. Okay, ni dia demonstrasi step up daripada bro Syafiq. Syafiq. Oh. Setelah tengok semua benda yang seram, saya setkan KPI saya hari ni untuk ambil single gap jump step down kat bawah dan clear table top 24 tu. Harap-harap lah yang lain-lain ni insyaAllah kalau ada rezeki kejap lagi. Kalau still rasa seram, minta maaf lah. Tengok POV AJK Lompat kita. Tengok bro Marwan kita mengambil single gap step down. Cantik sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Rider. Sekali je lah. Table top, go. GoPro berat. Dia yang shock yang kat sini kan. Ni tandas tu kan. Belakang ni boleh berendam. Mandi, mandi sungai eh. Ni salah satu spot lah. Dekat sebelah sana lagi. Lepas main panas-panas badan semua. Beli, ada jual-jual jagung. Ada jual burger, sausage apa. Aiskrim roti. Piknik kat bawah. Terbaik. Sekarang saya nak sambung balik. Saya review downhill dekat atas sana. So ni tadi kalau downhill naik ke sini lah. Dalam 20 minit sampai atas. Okay. Menaik ke track downhill. 20 minit tolak basikal. Satu yang cara nak naik eh. Back track. So apa yang ada adalah. Okay, sini agak steep. Jambatan besi part of the trail. Rock garden. Ala-ala Kiara. Macam last video. Okay, boleh tahan sebab dekat entrance tu ada akar kayu. Ha, you have been won. Tak apa macam 10% lah. Tak 10% eh. Tinggi lagi. Okay, ni nak sampai starting. Ah, steep eh, steep. Tak tahulah kalau dalam video nampak flat juga. Tak boleh tolong lah. So, ni lah starting point untuk DH track dekat Ledang Sayong eh. Selama ni ingat tak ada trail lain selain yang lompat-lompat. Rupanya ada. Jadi sebelum ni pun pernah ada race kat sini. Ha, ni platform dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Downhill. Glove saya tak tahulah jatuh kat mana. Tapi Allah. Oh, okay. Agak smooth yang tu. Dia tak ada macam batu-batu sangat. Okay. So far so good. Cuba mengikut line maruan. Okay, agak seram kat sini. Wah wah wah. Saya duduk tepi je, tak nak lalu batu yang seram-seram, akar pun singit-singit. Saya sebenarnya sangat kurang pengalaman dalam downhill. Jadi kita pergi yang santai-santai. Okay okay okay, kejap-kejap. Jangan masuk celah batu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, nice. So far so good. Oh, wow. Tak carry speed. Sorry. Okay, ni yang masuk ke jambatan. Ambil line ni. Okay, jangan miss jambatan. Okay, ada uphill sikit. Okay. So far so good. Ha. Tolak tadi macam seram. Tapi bila time atas bike ni, manageable. Manageable. Yes, teruskan. Ha, syok ah. Dia tak sesusah downhill bukit tinggi. Wow. So kalau nak ambil full terus sampai yang jumping line tu, terus potong ke sini lah. Ke kanan. Sekejap cari glove lah. Boleh tak tertinggal glove ni. Alright, next trail sungai. Climb manja-manja ke trail sungai. Ini dah petanda untuk trailhead sungai. Dah dapat sungai, stop. Dari sini kita akan start. Tak panjang sangat climb. Lebih kurang macam PCP punya terlima. Climb naik ke atas. Okay, sepertinya Kiara, air sungai di sini boleh diminum. Betul ke? Berapa tahap pH? Tak cuba. Tapi tak apa kalau tak minum sungai pun. Ada air juga kat bawah. Ada apa lagi? Cawangan Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Trail sungai sampai bawah kan? Melalui Ijam. Okay, start dengan ada batu naik ke atas. Okay, Robi turun. Ada akar juga. Wow, celahan batu. Tak disangka. Jaga-jaga Adi kat situ. Okay, lalu akar. Ada air. Agak kena pedal sini sebenarnya. Okay. Dia tak begitu flat. Banyak berakar-akar.
Jangan hati-hati, kadang-kadang ada lubang dekat tepi dan banyak akar. Okey, ada macam switchback. Okey, slowly je lah. Aik, mana? Terus ya? Terus, terus. Okey, terus. Capit dah hilang. Ada ranting dekat tayar. Okey. Oh, tajam pula tu. Kata. Okey, okey. Ni ada surprise lah. Tapi ni nature trail, nature trail. Dia trap terus basikal ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, teruskan. Kena watch out untuk akar yang macam tu. Banyak akar, banyak akar. Dan laju. Makin laju. Ni nak masuk dekat ke arah jam. Ada sikit pedaling. Dan masuk ke jalan yang kita climb tadi. So, boleh pedal laju. Dan masuk kanan balik. Ni tadi di HD. Okay, ni sambung dengan yang jam-jam tu lah. Ui, salah langkah. Penat lah, sampai sini penat. Sini yang penting nak kena fokus tu. Ni jump tak clear. Apa aku buat ni? Oh. Okay, nice. Teruskan. Tak cukup speed. Okay, langsung apa tak ambil. Still tak clear table top. Pas. Oh, boleh balik lah. Boleh ke pas ke? Oh, ngam, cantik. Speed daripada itu dah tak ada sketchy dah. Layan-layan yang roller dua tu kan. Oh, itu dah fokus lah. Dah. Slide je lah. Okay, sikit kan. Itu tak apa. Pagi tadi kita makan dekat sana, dekat Petronas tu. Dan lunch kita pergi restoran nasi ayam Fuzia. Recommended by the local juga. Lepak sini jangan dia orang, lepas tu baru gerak balik. Makan pagi tadi memang sedap lah, recommended. Bolehlah ikut itinerary saya. Makan pagi dekat GG, makan tengah hari, insyaAllah kalau sini sedap, recommend juga. Okay, so makanan pun dah sampai. Actually nak review sikit lah pasal trail Kerizang Sayong. Sebelum ni first impression ingatkan trail tu sekadar lompat je. Tapi sebenarnya ada lagi trail lain yang menarik. Atas tu ada downhill. Nice juga downhill dia, ada rock garden semua. Sebelah tu pula ada trail sungai. Best juga, dia bakar-bakar flowy. Overall memang sangat recommended lah. Especially dia pergi daripada sudut dia punya jam tu. Memang siapa-siapa yang pakar-pakar jam tu, mohon datang sini untuk clear semua jam tu, boleh dapat certification dari AJK Lompat. Okay, Marwan ada sedikit review ke? Oi, puan, berhati lah datang. Boleh. Berhati eh. Tapi cuma, yelah, yang tak terer lompat, kena sama ada bersedia. Tapi ini terer lompat. Oi, tak terer. Kalau terer dah ambil lah semua. So, terima kasih banyak dekat Syafiq, Ed, Daniel, kan? Bahar, yang ni tadi? Timmy. Timmy eh? Yang dah balik tadi Kim. Tu je lah kan yang ada ni. So jemput semua datang ke Kerizang Sayong, Ipoh. Tempat makan dekat, surau dekat, semua ada, waterfall ada. Boleh bawa family mandi sekali. So jumpa lagi di lain video. Terima kasih guys kerana menonton. Hashtag apa hashtag? Hashtag newbie. Saya je lah aku lah, newbie selamanya. So jemput. Dijamin sedar lah sebab korang dah recommend lah. Jemput. Makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik nak. Kena datang. Amin. Baby, hit it.